Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah Al-Ga'im bihukukillah Ma dhaqat illa wa farajallah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wala hawla wala quwata illa billah Amma ba'd Alhamdulillahi rabbil alamin Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan nikmat Yang telah memberikan taufik dan hidayah Yang telah mengkaruniakan sehat wal afiyah Sehingga kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang diberkahi oleh Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang insya Allah menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang insya Allah menjadi sebab turunnya ampunan dari Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang insya Allah menjadi sebab kelak kita dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Amin ya Rabbal Ingkang kula hormati lan kula ta'zimi Wabil khusus Para habaib Al-Habib Alwi bin Abdullah Al-Hasani Dan juga Al-Habib Naufal bin Muhammad Al-Habsyi Al-Habib Fahmi bin Isa Al-Kaf Dan juga para habaib yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu Dan juga yang saya hormati dan saya ta'zimi wabil khusus Romo Kiai Misbah Beliau Ustadzunal Mahbub Muslih Arifin Ugi kalau hormati tuan rumah Mas Maji dan Jamaah Darul Hijrah Pemalang Hadirin Hadirat Muslimin Muslimat Mukminin Mukminat Shaimin Shaimat Qanitin Qanitat Qaimin Qaimat Salihin Salihat Amin Ya Rabbal Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kulolan Panjenengan Sedoyo Kempal Wonten Majlis Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasahbihi Wasallam Menyebutkan nama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kumpul bersama-sama Melantunkan solawat kepada baginda Nabi Muhammad Kita sama-sama pada malam hari ini putaran Safari Maulid yang ke-26. Selama 26 hari kita keliling tempat ke tempat, desa ke desa, musola ke musola, masjid ke masjid, rumah ke rumah. Tidaklah lain yang kita harapkan adalah kelak nanti baginda Nabi Muhammad mengenali kita semua. Kita enggak minta lebih dari Allah. Kita cuma mau nanti Nabi Muhammad ketika di yaumul kiamah, ketika orang dikumpulkan di padang mahsyar, semuanya mencari pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala melalui para anbiya, melalui para nabi. Kita insya Allah dikenal oleh baginda Nabi Muhammad Wajah-wajahnya nampak adalah wajah yang ahli salawat Wajah yang mencintai baginda Nabi Muhammad Wajah yang selalu menghidupkan syiar baginda Nabi Muhammad Wajah yang bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
Terkadang di zaman sekarang banyak orang yang gagal paham. Acara maulid Nabi dibilang acara ulang tahunnya Nabi. Ini kalau ada orang yang seperti ini mengatakan acara maulid Nabi disamakan seperti ulang tahunnya Nabi Isa, ulang tahunnya Nabi Muhammad, ini namanya orang gagal paham, otaknya geger otak. Paham betul? Paham betul? Karena tidak tahu bahasa Arab. Kalau disebut dengan ihtifal maulid atau maulud, kalau maulid itu bulan kelahiran Nabi, tapi kalau maulud itu nabinya. Kalau perayaan maulid namanya ihtifal maulid Nabi, tapi kalau ulang tahun namanya Idul Fitri, Idul Adha namanya ulang tahun. Id berulang. Idul Milad selamat hari lahir. Ini kita lagi memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullan nakussu 'alaika min anba'ir rasul ma nutabbitu bihi fu'adak. Allah yang ajarkan, Allah yang mencontohkan. Kalau Anda selalu teriak-teriak, kita kembali kepada Allah, kita kembali kepada sunnah Nabi, kita juga kembali kepada Allah yang mengajarkan membaca kisah-kisah Nabi Allah. Makanya Allah berfirman, wa kullan nakussu 'alaika min anba'ir rasul. Apa tujuan Gusti Allah menceritakan kisah-kisah para nabi? Gimana mboten, Bu? Bu, teng Al-Qur'an wonten mboten kisah-kisahe para nabi? Bu, teng Al-Qur'an wonten mboten kisah-kisahe para nabi? Nabi Nuh wonten, Nabi Ibrahim wonten, Nabi Isa wonten, Nabi Musa wonten, Nabi Adam wonten, gene wonten. Niku kisah-kisah para nabi dibacakan oleh Allah, disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an untuk Nabi Muhammad. Tujuannya nopo? Kangge memperkuat iman. Pertanyaannya, emangnya Rasulullah imannya lemah? Bukan. Itu bukan untuk Nabi Muhammad, tapi untuk kita semakin sering membaca kisahnya baginda Nabi, nabi-nabi yang lain, itu bisa memperkuat iman. Apalagi baca kisahnya Nabi Muhammad. Paham betul? Niki kula terangaken riyen babagan maulid ben podo ngerti. Sebab kadang panjenengan niku nggih maaf-maaf, tesih bimbang, ngene mboten? Batin derek maulid, wong jari tetangga ni pulang mboten angsang derek maulid, bib jari ni melu maulid, jari sesat, jari teng zaman ni Kanjeng Nabi jari maulid ni mboten en menten. Ya jelas maksud ni zaman ni Kanjeng Nabi maulid, gini mboten. Tapi panjenengan ni cerdas, kenapa Nabi Muhammad puasa pada hari Senin? Apa Nabi Muhammad ngomong puasalah hari Senin, pahalanya sekian-kian, dapat pahala 1000 kebaikan? Enggak. Ketika ditanya kenapa puasa hari Senin, jawabannya apa? Karena hari Senin lahirku. Berarti Kanjeng Nabi merayakan kelahirannya sendiri. Cuman ya orang mungkin dong, masa Kanjeng Nabi merayakan maulid Nabi model seperti ini? Ya enggak mungkin. Dia nuwatan. Tapi Nabi Muhammad merayakan maulid nabinya dengan puasa. Paham? Paham, Adan? Nah, kulolan panjenengan sami,
Cara ini nek langkah ning zaman nek Kanjeng Nabi tingali zaman sahabat yo ora mungkin sahabat mauludan wong uripe karo Kanjeng Nabi ngapain mauludan. Nggih nggoten. Lah tingkah laku nek Kanjeng Nabi kan ketinggal kali pas sahabat. Ora usah perlu diceritake Nabi Muhammad begini enggak, karena sahabat sudah lihat langsung bagaimana sosoknya Nabi Muhammad. Lekados kulolan panjenengan sami kan harus kenal, harus tahu kita ini umatnya Nabi Muhammad. Bagaimana kita cinta sama Nabi Muhammad, mempelajari sunnahnya Nabi Muhammad, mengerti akhlaknya Nabi Muhammad dengan cara peringatan Maulid Nabi. Sing hebate maning Maulid Nabi orang nganggo bahasa Jawa, orang nganggo bahasa Indonesia, tapi panjenengan bisa anteng, bisa khusyuk, bisa hudur, bisa seneng, kadang sampai geleng-geleng, sampai obah-obah kabeh. Padahal bahasanya ora apa? Gitu betul? Bener betul? Nalikone sholawatan mau assalamu alaika zainal anbiya. Goyang-goyang. Ditakoni ku ngerti artinya bro. Ora. Ya sampean bisa nih goyang-goyang. Ya nikmat. Gini boten. Bunga. Berarti panjenengan niku senajan boten paham bahasa Arab yang dijelaskan apa di dalam kitab Maulid tidak ngerti, tapi panjenengan bunga seneng niku bukti pangke panjenengan dislametake kalih Gusti Allah saking apinteraken. Amin. Habibi ngawur, masa bunga tok bisa selamat saking api neraka? Wong saiki kabeh senenge protes. Senenge protes. Kenapa dengan bahagia bisa selamat daripada api neraka? Ya lihat aja Abu Lahab sing wis jelas dinas kalih Gusti Allah mlebet wonten teng neraka, Bu. Sudah jelas masuk neraka. Tapi setiap hari Senin teng neraka malaikate cuti setiap hari Senin. Libur khusus kangge Abu Lahab. Kenapa? Karena Abu Lahab nalikone Kanjeng Nabi lahir bunga seneng woro-woro matur bangga sebab napa keponakane Abi Lahab lahir. Kanjeng Nabi Muhammad niku keponakane Abi Lahab, makane bungae luar biasa. Padahal bungae mung dina Senin. Bungae mung dina Senin, tapi nalikone mlebet wonten teng neraka Abu Lahab hari Senin diliburkan tidak diadab oleh Allah. Kue Abu Lahab sing jelas kafir. Lah kula lan panjenengan sami muslim. Maulutane enggal dina, selawatane enggal dina, bunga kali Kanjeng Nabi ne enggal dina. Mosok ora selamat saka api neraka? Musta. Paham boten? Paham boten? Niki kedah memperkuat benteng-benteng kita agar tidak terkena virus yang lebih bahaya daripada virus corona. Virus corona ono vaksin rampung. Tapi ini virus akidah jenengan akidah wis digrogoti. Gino boten? Banyak sekarang ibunya ikut manakib, bapaknya ikut maulid, anaknya nyesat-nyesatkan. Anaknya bid'ah-bid'ahkan. Ada atau ada? Ada. Sini banyak enggak? Banyak enggak? Ya. Ngomong banyak bewet di sampean. Payah. Pak. Payah. Cinta sama Nabi Muhammad terus kita diomong, "Hei, kenapa yang dirayakan kok hari lahirnya Nabi Muhammad? Kan tanggal 12 juga bulan Rabiul Awal, Kanjeng Nabi Muhammad kan sedo, bisa ne sing dirayake kelahirane." Ini pertanyaan sing rodo stres malih. Betul betul. Masa kita merayakan wafatnya Nabi, Allah itu nganjurkan menampakkan rasa syukur, menampakkan rasa bahagia, bukan menampakkan rasa sedih. Sedih sama Allah suruh ditutup, tapi kalau bahagia suruh ditampakkan.
tampakkan kenapa umat Kanjeng Nabi lebih fokus kepada hari lahirnya, tidak fokus kepada hari wafatnya. Sebab Kanjeng Nabi hari lahirnya membawa rahmat, hari wafatnya membawa kesedihan. Kalau membawa rahmat, diperintah oleh Allah, kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Diperintah oleh Gusti Allah, kalian kalau mendapatkan anugerah dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, diperintah sama Allah untuk bahagia. Makanya kululan panjenengan sami mauludan sarang-sarang niki bungah lahire Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Paham nggih? Lah mosok wong bungah karo Kanjeng Nabi ora oleh. Nggih mboten? Kululan panjenengan sami niki amit sewu. Nek Gusti Allah mboten ningali kululan panjenengan sami umat Kanjeng Nabi, ya wis enteng. Pun pragat sudah dibinasakan oleh Allah. Tapi karena Allah melihat kita umatnya Nabi Muhammad, Allah sayang betul sama umatnya Nabi Muhammad. Disebutkan di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, beliau mengatakan, man salla alayya fi kitabin lam tazalil malaikah tastaghfiru lahu madama ismi fi dhalikal kitab. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang solawat kepadaku ditulis di dalam buku ataupun di dalam kitab, selagi nama tersebut masih ada, tulisan tersebut tidak hilang, tidak terhapus, selama tulisan tersebut masih ada, Allah dimintakan ampunan untuk kita yang menulis salawat ala Nabi di dalam buku dan kitab. Nikmat hutan sampean tidak ngomong belum mangkrumong pokoknya. Paham hutan? Paham hutan? Sekedar nulis salawat mawon, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammad. Wa ala alihi selalu dibawa, jangan sampai tidak. Karena Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang solawat kepadaku, tidak solawat kepada keluargaku, solawatnya terputus. Yeh, nalikuni solawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Paham ge? Ditulis ning buku, ditulis ning catatan, jenengan sing dodolan bawang tulis ning bukune bawang, Allahumma sholli ala Muhammad. Dagangan kelontongan wonten bukune nggih, pembukuan nggih, tulis temriku Allahumma sholli ala Muhammad. Selagi catatan sholawat tersebut wonten teng bukune panjenengan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita. Siapa yang mintakan ampunan? Malaikat. Jadi malaikat selagi tulisan niku wonten teng kitab, malaikat nyuwunaken ampunan datang Allah kepada kita yang nulis sholawat di dalam kitab ataupun buku. Niki sing matur sanes kula Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham nggih? Paham nggih? Nomor 2. Kemudian disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man aksara minas salati alayya fi hayatihi amara Allah jami'a makhluqatihi an yastaghfiru lahu ba'da mautih. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orangnya yang banyak bersolawat kepadaku, maka Allah akan perintahkan semua makhluk-makhluknya Allah untuk memintakan ampunan kepada orang yang setiap hari bersolawat kepada Nabi Muhammad. Bu, nikmat mboten? Panjenengan modal cangkeme ngomong sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Enteng. Enteng. Ringan. Yang bikin berat itu malesnya kita. Sallallahu alaihi Muhammad naik motor, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Gitu kan?
nyapu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad gawe ke wedang kangge lanange sallallahu alaihi Muhammad. Ini kalau Anda setiap apapun gerakan dengan sallallahu alaihi Muhammad, dengan sholawat ala Nabi Muhammad, itu merubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik, sesuatu yang baik menjadi lebih baik. Contoh lanange aku bib tumpengi senenge pasang togel. Wonten. Suami saya kadang enggak pulang-pulang, Beb. Kadang bangun jam 12, saya kira mau sholat tahajud, ternyata nungguin pengumuman nomor. Ada. Bikinin kopi sambil sholawat sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Terus aku demi terus. Kangge sholawat mawon. Niki mangke suami ini panjenengan berubah jadi suami ingkang taat. Suami juga sama. Ketika memberikan nafkah kepada istri, duitnya dibocorin sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad. Paringakan ke istri, istri yang tadinya galak jadi lupa. Istri yang tadinya cerewet jadi pendiam. Istri yang tadinya tidak soleha jadi soleha. Istri yang tadinya tidak taat jadi taat. Sebabnya apa? Maringi nafkah kali sholat. Bikinkan telur buat anaknya sarapan berangkat sekolah. Bikinkan telur. Sallallahu alaihi Muhammad. Anaknya pagi-pagi sarapan makan telur. Giroten dimakan. Alhamdulillah masuk ke perut. Anaknya yang tadinya tidak taat sama orang tua jadi taat. Gini Mudan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsi dalam kitab Sittatul Turun wa bi nasri dzikrihi ta'attarat at-turuq wal manazil wa bi arfi dzikrihi tatayyabatil majalisu wal mahafi. Nyebutaken namane Kanjeng Nabi dalan-dalan niki dalan maune biasa mawon. Niki jalan sing panjenengan lenggeh niki, ini jalan tadinya biasa, ini jalan bukan jalan mulia, tapi mulai malam ini karena disebutkan kisahnya Nabi Muhammad di jalan ini nanti kelak di yaumul kiamah jadi saksi menjadi mulia. Amin ya Allah. Mboten sembarangan. Makane warga nalika wonten acara Maulid Nabi di jalan seperti ini harus mensupport, harus mendukung. Kenapa? Berkah dibacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini jalan kelak akan menjadi saksi. Yang baca Maulid di sini tapi yang mendapatkan keberkahan dan rahmat semua, sampai orang yang lagi tidur di kamar dapat kecipratan berkah. Amin. Jadi kira apa meneh sing turune ning kene. Paham? Niku dahsyate sholawat datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan lagi di sini. Aksiru minas sholati alayya fa innaha nurun fil qabri wa nurun ala sirat wa nurun fil jannah. Banyak-banyaklah sholawat kepada baginda Nabi Muhammad, karena sholawat kepada Rasulullah nantinya akan memberikan cahaya terang benderang. Anda ngelewatin sirot, ngelewatin jembatan, gak akan jatuh. Lewat jembatan Siratul Mustaqim gak akan jatuh. Kenapa? Karena nampak cahaya yang luar biasa. Kuburan kulolan panjenengan sami sing senengan maulid, sing senengan sholawat, kuburannya memancarkan cahaya kanggo wong sing percaya. Ora percaya ya karo be. Gino wadah. Anda gak percaya silahkan. Nanti lihat saja di yaumul kiamah. Siapa yang senyum, siapa yang nangis. Betul. Memang kita kumpul-kumpul begini nanti gak bahagia nanti. Anda nanti yang nangis. Bingung. Kanjeng Nabi ora kenal karo sampean. Sing seneng bid'ah-bid'ahke, sing kayonge paling alim dhewe, ngamalke Quran, ngamalke sunnah. Kanjeng Nabi nanti belum tentu kenal sama Anda.
Karena Nabi mengenali umatnya, di antara mereka yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ini urusan paling gak kasing solawat ya ahli sunnah wal jamaah raja nih. Gitu kan? Ya Nahdlatul Ulama wadai. Pengen sing jelas solawatnya akeh ya wis kuwi. Nasi model-model lo tidak solawat ngerti ni Allah maksudnya Allah Muhammad wa ala ali Muhammad toh urip kakakunin nemen. Gerutan segala sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi itu bid'ah. Urip kok kaku sampai urip kok juga kaku sing lemas. Gerutan enggak segala sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi bid'ah. Iya betul bid'ah. Saya setuju dengan bid'ahnya. Tapi panjenengan harus paham dulu, bid'ah itu dibagi ada dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Bid'ah hasanah itu kalau di situ terdapat amal kebaikan yang tidak melanggar syariat. Kumpulan maulid ini enggak ada yang melanggar syariat. Coba lihat saja panjenengan datang ke sini ada yang telanjang? Boten. Ada? Ada. Wong wadon sing biasa dengan nggo celana pakut bening ngene dadi wis ada. Apik-apik kabeh. Nggih, Bib. Tertutup sedoyo. Nggih napaten? Perempuan yang biasanya buka aurat hadir maulid tertutup, bagus enggak itu? Bagus. Bagus enggak? Bagus. Suami-suami yang tadinya enggak hadir maulid jadi rapi tertutup, bagus enggak? Bagus. Bagus enggak? Datang ke sini dikasih makanan, dikasih minuman, dijamu, menghormati tamu, itu bagus enggak? Bagus. Bagus enggak? Dihormati panjenengan, digelarkan karpet, bagus apa tidak? Ketemu silaturahmi salaman, bagus atau tidak? Bagus. Memberikan makanan, bagus atau tidak? Bagus. Keliling mauludan ada memberikan minyak wangi, pakai minyak wangi, bagus enggak? Bagus. Ditambah maulud Nabi membaca kisahnya Nabi, bagus enggak? Bagus. Di dalam maulud Nabi ada pembacaan Al-Quran, bagus enggak? Ditambah lagi ada tausiah, bagus enggak? Ditutup nanti makan bareng-bareng, bagus enggak? Kumpulan berjamaah seperti ini, bagus enggak? Coba tunjukin mana yang enggak bagus. Yang jelek mana? Kalau Anda nanya sama saya, yang jelek mana, Bib? Yang jelek Anda. Urunan ora, teka ora, dukung ora, ngerumit. Mantan bawa tanjikan tu, mantan. Jelek pulau ni gini. Paham? Paham. Paham mantan? Paham. Sudahlah, jangan usik kami untuk cinta kepada Nabi kami. Biarkan cara saya, cara panjenengan cintanya sama Nabi Muhammad begini. Biarkan Anda yang mau dengan cara patuke direng-ireng nak karpe. Boten monggo. Anjing Nabi orang nyawang terus sing patuke ireng dikenal umatnya. Boten. Boten sing paling akeh solawat datang kanjeng Nabi niku sing dikenal kali kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah maulid niki paling akeh solawat. Lah awet maut jam 8 sampai saniki solawatan terus gitu mboten. Nggih. Dan niku sing dibacakan solawat kabeh. Gitu mboten? Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam alaika, salam alaika. Salawat badan. Salawat. Muji-muji Nabi Muhammad. Lah muji sama Nabi Muhammad dibilang bid'ah. Sampai yang goblok kok jadi temenangan. Paham badan? Paham badan? Memuji Nabi Muhammad bukan bid'ah. Solawat itu enggak terlalu katanya memuji Nabi Muhammad. Kalau mau solawat yang tertulis di dalam hadis, kamu tuh hidupnya terlalu kaku, jablut. Uribah juga kaku-kaku nemen. Paham kan? Paham kan? Yang ngajarin muji Nabi siapa ceritanya? Yang ngajarin muji Nabi Muhammad, yang ngajarin puji-pujian, yang ngajarin memuji Nabi Muhammad siapa? Allah. Allah yang ngajarin. Apa? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim.
Gusti Allah dimuji Kanjeng Nabi sampai ya salate kadang salat kadang ora. Gayane kaya paling dhewe. Sarungan yo padha bae sarungan. Ya lho, salate padha bae salat. Tolonglah. Hormatin yang maulid Nabi Muhammad. Anda enggak mau maulid silahkan. Paling nanti di akhirat datang kepada kami, tolongi bikarpe. Korban nolongi. Gitu kan? Paham kan? Paham. Niku. Engkulo lan panjenengan sami kempal kados mekaten, niki ngucapaken syukur dhateng Allah. Alhamdulillah dipilih dadi umate Kanjeng Nabi. Balesane dhateng Kanjeng Nabi nopo sih? Balasnya kali Kanjeng Nabi balas nopo. Mengkululan panjenengan sami ibadah orang jelas diterima kok. Balasnya dengan apa? Balasnya dengan begini kumpul. Berharap kepada Allah dengan perkumpulan ini Allah turunkan rahmat kecipratan roh. Allah turunkan ampunan kecipratan ampunan. Allah turunkan keberkahan kecipratan berkah. Allah turunkan syafaat dari Nabi Muhammad. Dapat syafaatnya Rasul. Itu yang kita harapkan. Enggak neko-neko. Kalau Anda ngomong yang bid'ah-bid'ah terus seperti itu, Anda kalau baca Al-Qur'an enggak usah pakai tasdid. Maca Al-Qur'an enggak usah tasdid nang zamane Nabi mboten enten. Nek maca Al-Qur'an ora usah nggo alif, ora usah nggo alif, ora usah nggo dhammah, ora usah nggo kasrah. Zamane Kanjeng Nabi wonten fathah, kasrah mboten enten. Paham? Paham mboten? Paham. Terus mangkat kajine aja nggo pesawat sampean nggone ontak. Urip kakune nemen. Jelehnya. Paham mboten? Main pang krungu ya krungu ora wedi wong. Akeh sing bele. Siap mboten? Siap. Siap-siap tong ning kene ning dalan yo. Ya ya. Gitu mboten? Makanya ayo ampun, gak usah didengarkan mereka yang ngomong apa, gak usah didengarkan. Kita punya wadah sudah jelas Nahdlatul Ulama, gitu kan? Kiai-kiai, habaib-habaib kumpul di dalamnya. Dulu, apa namanya, Kiai Mustafa Bisri, beliau mengatakan apa? Dalilnya, Nahdlatul Ulama itu punya dalil-dalilnya apa? Bukan kitab. Dalilnya kiai-kiai. Kiai ini ku dalilnya. Jadi apa sing dilakoke kalih kiai niku dalil niku hujah. Ora usah takon kitab endi, hadis endi kuwi tak sampean no. Model kula lan panjenengan sami cukup ningali kiai ne. Kiai ne mulutan ora. Oh ya, berarti mulutan oleh. Kiai ne tahlilan ora. Oh ya, kiai ne tahlilan berarti tahlilan oh. Kiai ne manakipan ora. Kiai ne manakipan berarti manakipan oh. Oh. Enak mboten? Enak. Ora usah repot-repot boleh kita. Wong NU cekelan kalih kiai, gondelan kalih ulama, gondelan kalih para habaib, niku hujae. Niku dawuh iki Mustafa Bisri kata sekaten. Zaman dahulu cukup melihat wong mangkat salat Jumat niku ora usah golek dalile mboten. Tinggal mawon kiai ini kan gone kelambine apa? Oh, kiai ini putih. Oh, berarti salat Jumat disunahake nganggo ini putih. Ora usah nggawa dalil. Dalile mlaku. Paham mboten? Tunggu pe sampean belajar nembe wingi wis ngalah-ngalah nang Imam Ghazali. Gagahan temen rika. Apal hadis pira sih? Gini mboten? Lah, apal hadis sing paling kuwe-kuwe bae sing diputer maning-maning hadis kuwe bae. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finar maning-maning kuwe bae. Nek sampean ngrungokna wis ampun tenang. Paham nggih? Paham nggih? Pun, terus ibu-ibu bentengi keluarga kita. Jangan lena. Jangan lena. Perhatikan anaknya ngajinya sama siapa. Dilihat gurunya, ikut taklimnya sama siapa. Oh, sama kiai, sanadnya kemana? Oh, jelas. Jangan asal-asalan sekian tempat-tempat rumah tahfidz Al-Qur'an. Mungkin jenengan lebokke rumah tahfidz Al-Qur'an, jebule ning kono ora oleh maulutan, ora oleh tahlilan, ora oleh manakipan, ora oleh ziarah Rasul. Jenengan nyawangi cuma ngarepe tok rumah tahfidz Al-Qur'an. Hati-hati. Teng NU pun jelas sudah ada semua. Kalau jenengan ragu datang ke tempat kiai-kiai, Pak Kiai, saya punya anak mau disekolahkan di mana?
Niku kok gadah rencang niku, amit sewu, maaf-maaf. Anaknya sudah saya masukkan ke pondok Ahli Sunnah Wal Jamaah. Ini anaknya cerdas nih, luar biasa. Lho bapaknya kesurupan. Bapaknya kesurupan. Imanuhum fi amplokihim. Bapaknya imanuhum fi amplokihim. Kalah karo urusan ekonomi. Gara-gara diparingi pekerjaan, bapaknya dikasih usaha, akhirnya dapat pekerjaan. Anaknya wis ngaji ini wis bener, pinter telung tahun, dicabut saking pesantren Ahli Sunnah Wal Jamaah, dileboke wonten Ngeruki Solo. Masya Allah. Niku hati-hati. Paham nggih? Iman niku lan panjenengan sami bener-bener kudu kuat. Jangan mudah goyang dengan amplop. Goyang karo isine ora apa-apa. Bibit. Paham betul? Paham. Paham betul? Goyang sama amplop, iman kita kalah sama amplop. Bu, anaknya sampean pondok saya yang nanggung, Bu. Gratis. Sampean duduk manis saja 6 tahun, yang penting saya sekolahkan ke pondok. Jangan mau. Tanya dulu pondoknya siapa. Aja asal gratis-gratis tok sampean. Tanya dulu pondoknya siapa, kiainya siapa. Kalau iya tanya nanti sama Pak Kiai, Pak Kiai ini pondok ini bagus apa enggak? Gitu. Jangan masuk asal-asal, oke gratis, oke terus. Nah, akhirnya maaf-maaf kesasar, kecolongan, akidah rusak. Akhirnya serumah, ana sing mauludan, ana sing ora, ana sing tahlilan, ana sing ora. Seumah tinggalin bareng, ribut. Paham betul? Bentengi. Bila perlu rumah-rumah Ahli Sunnah Wal Jamaah sekarang pasang fotonya Mbak Asih Mas Ari. Jadi wong sini-sini model-model man-man buka get. Kebakar langsung. Waduh-waduh Mbak Asih Mas Ari. Kebakar langsung niku. Ngomong bita-bita. Paham betul? Paham nggih? Nah, yang terakhir kulolan panjenengan sami. Nepatin dalu menika niki hari santri. Hari santri. Santri yo ora kudu ngaji ning pondok. Santri ngelampai apa sing dilampai kiai niku nggih santri. Nggih, belajar adab kiai nggih niku santri. Lho bisane belajar adab kiai ora adab nabi. Kuwi ta sampean memang akune nemen. Nek kula lan panjenengan sami Ahli Sunnah Wal Jamaah, gondelane ki kiai, nek gondelan kiai mesti gondelan kalih nak. Nabi wis jelas niku. Paham nggih? Paham. Ikutin akhlaknya nabi. Ngikutin akhlaknya para kiai, adabnya para kiai, adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngikutin sunah-sunahnya Nabi Muhammad. Niku namine santri. Senajan panjenengan kumpulan sebulan sepisan, setahun sepisan, safari Maulid, kemudian di sini dipelajari, pulang dari tempat ini berubah akhlaknya jadi baik, itu juga santri. Paham nggih? Santri ora kudu nom-nom sampean sing kanyut-kanyut bae dadi santri bisa. Umur 50 ya dadi santri, umur 60 ya dadi santri. Wong santri niku mboten enten batas umure. Selawase tetep dadi santri. Makane berkah hari santri, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai santri yang tulen, santri yang ngikutin syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, santri untuk negeri tercinta Indonesia Raya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Allah angkat derajat kita, Allah muliakan kehidupan kita, Allah bahagiakan dunia dan akhirat, Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan hajat-hajat panjenengan dikabulkan oleh Allah. Yang belum dapat jodoh dikasih jodoh yang soleh dan solehah. Yang belum dapat keturunan Allah kasih keturunan yang soleh dan solehah. Yang rizkinya sulit Allah mudahkan. Yang banyak penyakit Allah angkat penyakitnya. Mudah-mudahan keluarga kelulan panjenengan sedoyo dibahagiakan oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita semakin taat kepada Allah, istri kita taat kepada Allah, suami kita taat kepada Allah, keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini di dalam hatinya tertanam cinta kepada baginda Nabi Muhammad, tidak goyah dengan apapun akidahnya Ahli Sunnah Wal Jamaah, derek poro kiai, derek poro habaib,
mati urip derek kali para ulama, para kiai dan para habaib. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sami dikempalkan wonten teng dunia dalam keadaan baik, insyaallah kelak dikumpulkan di akhirat dalam keadaan baik, berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad, masuk surganya Allah bersama Rasulullah, melihat Rasulullah dan dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang punya hutang Allah lunaskan hutangnya. Amin. Yang hutangin juga Allah bikin lupa sama kita. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan sahibul bait, mudah-mudahan Allah berkahi rizkinya, Allah jadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, Allah angkat segala penyakit yang ada di dalam rumah ini, Allah berikan keberkahan, jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan rumah ini menjadi rumah yang nur, yang nyambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bibarakatihim, wahdina al-husna bihormatihim, wa amitna fi tariqatihim, wa mu'afati minal fitani, fa ya Rabbi tabitna ala al-haqi wal huda, wa ya Rabbi akbitna ala khairi millati, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil al-fatiha. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak pas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.